Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sementara ada di Muntia, lagi acara Tadabur Alam di Muntia, Kabupaten Bantaeng, guys. Insyaallah ini suasananya sangat luar biasa, dampingi dengan teman-teman dan sahabat yang ada di remaja Desa Palambarai. Ini salah satu adalah untuk pengenalan Alan tentang bagaimana Allah menciptakan muka bumi ini, bagaimana Allah memberikan berikan kita kekuatan supaya kita memahami faktor-faktor Allah menciptakan di muka bumi ini. Nah, tentu hari ini dalam memberikan syarat kepada kita bahwa begitu Allah maha kuasa dari segalanya, begitu Allah memiliki kemampuan di atas segalanya, dan kita menandakan bahwa manusia kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billahi aliyul adzim. Selamat datang di Muntia, Kabupaten Bantaeng. Salam mabaraka, guys. Baik teman-teman dan sahabat-teman yang berada, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami vlog dan berkunjung di kebun stroberi Gunung Kembang, Desa Montoroyo, Kabupaten Pantai. Wah, hari ini kita akan mengikuti petik stroberi dari pohonnya langsung. Bagaimana keseruannya? Ikuti video selengkapnya. Baik teman-teman, kita akan merasakan ini salah satu stroberi yang super kayaknya ya. Ini berwarna merah dan agak besar bijinya, dan kita akan merasakan bagaimana kenikmatan stroberi itu. Tidak bisa berkata-kata. Oke, terus. Pengelola mengizinkan kita untuk makan, tapi jangan terlalu banyak katanya. Ya, kita makan sewajarnya saja. Tapi sambil kita mencoba bagaimana salah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menciptakan buah stroberi ini dan berwarna kemerah-merahan, itu tandanya. Dan bagaimana rasanya, guys? Ya, kita akan ketahui bagaimana rasanya ini perasaan ketika memakan buah stroberi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, ada asam-asamnya juga. Wow, luar biasa.
segar sekali, segar. Perasaan pertama mungkin agak sedikit manis, ya manis, kemudian agak seperti dengan asam, buah asam. Baik, teman-teman dan sahabat-sahabat berada di mana pun berada, hasil petikan hari ini kita akan timbang dan kita jumlah yang dapat sendiri. Oke, jadi sementara kita berada di kebun stroberi Gunung Kembar Ontolojo, Kabupaten Pacai. Nah, bagi teman-teman dan sahabat yang ingin berkunjung ke sini, silakan. Kurang lebih 30 kilo, tapi lebih cukup perjalanannya. Jadi, tapi keseruannya luar biasa. Berikan inspirasi dan edukasi buat kita semua. Apalagi ingin berkunjung di tempat ini, silakan segera. Asik, karena kita yang memetik, kita langsung dipetik di pohonnya dan bisa menikmati langsung dari buah stroberi Gunung Kembar Ontolojo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman dan sahabat dimanapun berada, hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh bersama berjamaah, nah untuk kali ini kita diperlihatkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di belakang kita menyaksikan bersama dan sementara kita melihat sunrise, terbitnya matahari di pagi hari. Masya Allah, bukankah itu sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah yang menciptakan malam, kemudian memunculkan pagi dan menyinarinya dengan sinar matahari. Sinar matahari adalah energi terbesar yang dipakai di muka bumi ini. Artinya apa? Kapan manusia kita bersyukur? Kapan manusia baru bersyukur? Ada orang baru merasa bersyukur ketika harta kekayaannya meningkat. Ada orang baru bersyukur ketika ada jabatan yang dimiliki. Apakah itu bukan tanda kesyukuran Allah menyiapkan di muka bumi ini secara gratis dan tanpa ada bayaran? Maka belajarlah untuk bersyukur, karena itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, karena itulah yang akan menjadi tujuan kita. Dan insya Allah surgalah balasan kita. Dari Muntea, Bantaeng, salam mabarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.